Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Kang Wawan dari Ertilu Fish Farm Channel. Pada kesempatan video kali ini saya ingin sharing, ingin menyortir ikan ini, ikan anakan ikan EBJD. EBJD itu singkatannya Electric Blue Jack Dempsey. Nah, itu ikan ini cukup cantik, menarik menurut saya. Nah, ini anakannya. Nah, akan saya sortir. Dia biasanya ada dua jenis, satu indukan tuh ada dua jenis, ada yang BJD dan EBJD. Nanti bisa teman-teman lihat perbedaan anaknya. Sebesar ini berumur sekitar 3 minggu sampai sebulan. Nanti akan saya sortir. Ini satu induk, kira-kira ada berapa anakannya nanti bisa kita lihat. Dan ini biasa akan saya pindahkan dulu ke sini, baru nanti akan saya sortir dan sekalian saya hitung berapa jumlahnya anakan ikan ini. Baik, itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Saya akan mulai menyipon anakan ikan ini. Baik teman-teman, ini biasa saya memindahkan ikan dengan penyiponan, dan kalau bisa juga dengan serokan. Nah, teman khawatir agak sulit menurut saya. Ini lebih enak gitu, ikannya juga nggak kejepit. Saya biasanya menyipon sambil terus menambah air dari penampungan, tapi sudah saya arasi sampai ikannya tersedot semua. Baik teman-teman, ini ikannya sudah saya pindahkan ke baskom ya. Saya kasih kain ini. Nah, fungsinya kain ini supaya lebih mudah untuk mengontrol kedalaman dari air ini. Kalau dia terlalu dalam gini, kita tarik kainnya gitu kan, sehingga kita lebih mudah untuk menyeroknya dengan centong ini ya. Jadi kalau terlalu dalam ini kita tarik, tapi kalau terlalu dangkal gini kita tekan lagi. Oke, mungkin kalau yang belum tahu silahkan. Nah, ini akan saya pilihkan karena satu induk ini biasanya ada dua jenis ikan. Pertama ikan EBJD, nah EBJD, dan ikan BJD. Nah, EBJD itu ini kelihatan kan, nah ini agak putih hitam gitu ya. Nah, terus kalau ikan BJD nya nah ini, nah itu kan abu-abunya banyaknya. Jadi kalau kita satukan, nah ini kelihatan kan tuh bedanya EBJD dan BJD. Nah, ini akan saya sortir, akan saya hitung sekalian masing-masing ada berapa. Biasanya anaknya itu lebih banyak ikan BJD nya yang warna hitam ini, hitam abu-abu ini, dibanding dengan ikan yang EBJD yang hitam putih ini. Nah, dia ini agak mahal memang harganya karena memang sedikit biasanya diproduksi. Nah, indukannya ini bisa dilihat di video ini, video berikut ini. Nah, ini indukannya ikan ini. Baik, sekarang saya mau pilihin ikan-ikan EBJD dan BJD nya. Oke, nanti akan saya kasih kabar berapa jumlahnya masing-masing jenis ini. Baik teman-teman, ini sudah saya hitung dan sudah saya pisahkan. Ini ikan EBJD dan ini ikan BJD. EBJD nya ada sekitar 186 ekor, sedangkan ikan BJD nya itu ada 595. Nah, itu tampak bisa dilihat didekatkan itu kamera. itu ikan EBJD-nya kalah besar, 2 kali lipat lebih kecil dibanding dengan ikan BJD. Nah, dia memang rakus kalau makan, jadi beda sekali tuh ininya, besarnya. Nah, ini juga kecil kan tuh, kelihatan beda sekali. Nah, ini dalam satu induk. Jadi kalau ditotalkan ya jumlah aja sekitar 600 770 kali ya satu induk itu anaknya. Jadi ini satu induk ada 2 jenis, EBJD dan BJD. Dan induknya itu yang jantannya itu ikan EBJD dan betinanya ikan BJD. Jadi hasilnya seperti ini. Artinya ikan EBJD-nya sekitar 186, ikan BJD-nya sekitar 595. Baik, mungkin itu yang bisa saya sharing dari video ini tentang menyortir ikan EBJD. Jadi dari satu induk ini ternyata memang ikan EBJD-nya itu lebih sedikit, hampir mungkin 4 kali lipatnya ya, 4 kali lipatnya dibanding dengan ikan BJD. Jadi BJD-nya lebih banyak biasanya. Demikian teman-teman yang bisa saya sampaikan untuk video kali ini. Terima kasih telah menonton video saya, dan bagi teman-teman yang belum subscribe silahkan subscribe, dan apabila ada komentar silahkan di kolom komen. Dan bila menyukai video saya silahkan like-nya. Dan jangan lupa kalau memang video ini menarik bisa di-share. Sekali lagi terima kasih telah menonton video saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Harus kena kepala kandang.